Bicara semua mendengarkan. Selanjutnya nomor 5. Kurniawan boleh. Berpendapat setelah dipersiapkan. Baik, yang keenam. Siapa? Tari. Baik, silakan. Tepat waktu. Kita belajar dengan tepat waktu. Usahakan ya. Ketujuh. Avicenna. Boleh. Partisipasi aktif. Semua harus berpartisipasi aktif. Dan yang kedelapan. Siapa yang mau baca? Boleh. Rahma Hauda, boleh. Kami ikuti kelas IPA dengan perasaan gembira. Apakah kalian gembira hari ini? Iya. Alhamdulillah, semoga.
cukup. Boleh saya menambahkan? Boleh. Apakah, bagaimana kalau saya ingin ke toilet? Boleh. Jadi bagaimana ketika ada teman atau saya yang ke toilet? Boleh. Minta izin dulu untuk keluar sebentar. Setuju semua? Setuju. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Oke. Ini agendanya kali ini ya. Agendanya pembukaan tadi sudah kita lakukan. Nah, pembelajaran yang kita lakukan adalah model problem-based learning. Dan mungkin nanti ada sedikit paparan, ada sedikit merancang ya, merancang dan presentasi untuk kesimpulan. Dan yang terakhir adalah penutup, hanya itu saja. Tapi semoga kita bisa mengikuti dengan baik. Selanjutnya, ini sudah ya, mulai saja langsung ke orientasi ya. Langkah pertama untuk pembelajaran kali ini adalah orientasi masalah. Kita, saya ada masalah nih, ya ada empat. Yang pertama, mengapa? Nah, lihat koran ya, lihat koran atau yang berita-berita informasi di handphone, ya, televisi bahwa Indonesia itu mengimpor kedelai dari luar untuk menghantarkan kopi. Ya, mengapa gitu? Mengapa? Padahal tempe itu adalah produk asli Indonesia. Tapi mengapa kedelai? Yang kedua, kenapa tadi ya? Dan oleh karena itu di Indonesia sedikit, jadi kedelai itu sangat mahal. Masalah tidak? Masalah. Buat siapa ini masalahnya? Buat kamu? Bukan buat siapa? Masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang berapa? Tukang penjual tempe? Memberikan solusi untuk masalah yang muncul di masyarakat seperti ini dengan belajar seperti ini. Ya, nomor tiga. Pertanyaan selanjutnya, adakah kaca yang lain Indonesia yang dapat diberikan sebagai pengganti yang lain? Apakah di Indonesia itu hanya ada kaca yang terbaik saja? Tidak. Oke. Apa itu kira-kira? Apa yang diperlukan ada di sini ya? Boleh.
Baik. Silakan Bu Komari, selanjutnya. Nah, kita sudah berkelompok ya. Ini adalah diferensiasi untuk yang kelompok bergerak. Baik, yang kelompok audio di media kalian sudah ada perangkat audio yang bisa kalian ikuti untuk mengeksplor apa yang akan kita pelajari hari ini. Baik, nanti boleh ambil silakan bantu saya. Ini dipasang di situ. Thank you.
aja. Jalan deh, ayo pesennya. Thank you.
Thank you.
cuma di backup tuh dari. Dari kelompok 8. Ayo. Siapa yang akan presentasi?
Setelah didiskusikan, ada beberapa bahan yang sudah kita pilih. Yang pertama ada kacang hijau, yang di sini nantinya bisa menjadi tempe kacang hijau. Dan ada lagi yang berdiskusi lagi, tanggapannya adalah kacang tanah. Untuk kacang tanah ini nanti juga akan dijadikan tempe kacang tanah. Untuk tanggapan yang ketiga itu ada jagung. Untuk jagung ini sebenarnya kayak berbeda banget kayak dari kacang ya, tapi termasuknya kayak biji-bijian gitu. Dan ini bisa jadi tempe jagung juga. Dan untuk yang keempat itu ada pendapat kacang polong. Kacang polong ini biasanya bentuknya kayak kecil gitu, warna hijau ya. Nah di sini juga ada untuk bisa dijadikan tempe kacang polong. Dan untuk pembuatannya sendiri ini lumayan cukup mudah dan sederhana kalau kita buat di sendiri atau bisa dibilang individu di rumah gitu. Untuk kegiatan yang pertama itu adalah kacangnya kita pilih dulu untuk yang berkualitasnya atau tidaknya, dan setelah itu bakal direndam pada hari pertama. Hari pertama itu direndam, pokoknya dibersihkan semuanya, dan setelah itu bakal untuk di hari keduanya itu akan terjadinya fermentasi. Tapi sebelum fermentasi di sini ini kita rebus dulu kacangnya. Setelah direndam, kita bersihkan, kita rebus agar kacangnya ini terlihat lebih lunak. Dan kalau sudah direbus semuanya, sebenarnya dikukus juga bisa. Ya pokoknya gitu, untuk steril juga di situ. Dan setelah itu kacang tanahnya ini yang kita pilih untuk jadikan pembuatan tempe ini kita keringkan supaya tidak ada yang namanya air yang tergenang pada si kacangnya itu. Dan untuk yang hari keduanya ini mulai terjadi yang namanya fermentasi. Dan fermentasi ini tuh sebelumnya ini kita kasih yang namanya sebuah lagi, kita aduk-aduk, bisa dibilang ini tuh 1 gram dalam 1 kilo ya Bu ya. Oke. Ya, 1 kilo kacang itu 1 gram lagi. Dan bisa dibilang untuk fermentasinya ini akan terjadi pada sebuah wadah yang akan kita pakai, yaitu wadahnya daun pisang. Ya, daun pisangnya di sini nanti kita pasang. Sedangkan itu nanti kita tunggu fermentasinya di hari kedua sampai hari ketiga. Dan untuk yang hari keempatnya ini, halo teman-teman. Sebenarnya di hari ketiga ini sebenarnya sudah lumayan melihat yang adanya kayak benang-benang warna putih itu, yang dimana itu seharusnya bisa meletakkan dari kacang kedelai satu ke kacang kedelai lain supaya lebih kompleks lagi bentuknya. Dan untuk hari keempat ini sudah finish atau bisa dibilang sudah jadi dan siap digoreng dan dimakan. Oke, sekian presentasi saya, semoga dapat dimengerti. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok visual dan kelompok audio? Apakah ada tanggapan kepada kelompok ini? Silakan diberikan tanggapan. Bisa masukkan, bisa tambahan, boleh silakan. Dengan kelompok dinas teknis. Belum ada tanggapan? Baik, kalau belum ada tanggapan tidak apa-apa. Kita lanjut presentasi yang kedua dari kelompok mana?
di hari terakhirnya dan keempat tempe jagung yang kita buat itu sudah jadi. Satu proses.
di sini tidak ada. Ada disampaikan, tapi tidak ditulis di sini. Selain
kedelai. Akan teman-teman dari diskusi diskusi sekarang. Pengganti kedelai apa yang digunakan? Pecahan makanan dan jamur. Itu sudah sangat banyak di rumah kita dan murah, murah juga. Ya, mari kita. Nah sekarang. Thank you.
lain. Kalau begini, mau ulang hukum apa? Kan kamu sudah ini merancang, mau di rumah, rumah mau berubah, hasilnya mau di rumah di sini adalah hukum apa? Kolase atau hukum mana? Oke, kita diputuskan dulu. Pasar-pasar sekarang masih menggunakan kedelai sebagai bahan utamanya. Ada yang bisa menangkap? Ada yang berkomentar yang bisa menangkap? Atau kalau yang bisa membantu? Tanya di mana boleh? Logikanya kemana? Apakah ada yang belajar ini hanya di sini saja atau sudah keluar? Sebenarnya ya Bu, kayak penjualan tempe itu kan maksudnya seperti ekonomi juga ya. Dan di sini untuk pembuatan tempe pastinya si pedagang akan mencari bahan yang lebih murah. Apa jangan-jangan kedelai itu bahannya lebih murah daripada kacang yang lain? Tapi faktanya? Kita juga. Satu semua, satu rumah.